5 orang korban kebakaran di Tambora, Jakarta Barat dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Kedatangan jenazah disambut isak tangis pihak keluarga yang menunggu di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Para korban kebakaran yang meninggal umumnya adalah para korban yang terjebak di dalam rumah saat peristiwa kebakaran terjadi. Kondisi api yang sudah membesar dan membakar rumah mereka membuat para korban tak sempat menyelamatkan diri dan terjebak di kobaran api yang semakin membesar. Ya, posisinya itu jam 1 lewat itu masih pada tidur semua. Sudah lelap semua ini gitu. Jadi langsung spontan aja kayak gitu kebakaran gitu. Enggak tahu mana yang langsung tolong duluan kayak gitu. Pada panik semuanya. Sebelumnya Selasa dini hari belasan rumah di Jalan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat terbakar. Lokasi yang berada di pemukiman padat penduduk membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah lainnya. Diduga api berasal dari korsleting listrik.